adanya peredaran di anjungan pada hari ini adalah laporan daripada masyarakat yang mana saudara Ibu Haja Siti Maimunah membelanjakan uang palsu 100 ribu beli petai, 100 ribu beli sendal, dan 100 ribu beli buah langsat. Akhirnya pasar anjungan melaporkan ke Polsek jam 7, dan saat jam 7 Kapolsek dengan rekan-rekan yang piket pada hari itu langsung mengamankan Haja Siti Maimunah. Dari keterangan Siti Maimunah bahwa Siti Maimunah diserahkan duit sama Sumarwi Husin Al-Qadri Suraji Ahmadi, tapi yang menyerahkan duit kepada Ibu Siti Maimunah adalah kakak iparnya Suraji. Dari keterangan itu, kami beserta anggota melakukan penggerebekan ke rumah saudara Ibu Haji Siti Maimunah. Di sana kita temukan saudara Husin, Suraji, Ahmadi lagi tidur. Setelah kita amankan, dari keterangan tersebut beredarlah uang selama satu minggu di wilayah Kabupaten Mempawa, Mempawa, Anjungan, Sungai Pinju, dan sekitarnya telah beredar 30 juta. Uang yang dibawa 50 juta, sekarang masih kita amankan di Polsek 20 juta. Tetapi peredaran ini setelah dilakukannya selama satu bulan di wilayah Pontianak dan Mempawa. Uang yang telah dicetak sama saudara Husin dan Sumarwi sudah sampai 200 juta. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mana uangnya telah dibelanjakan sama saudara-saudara tersebut, tolong dilaporkan kepada pihak keamanan. Kita melaksanakan pengembangannya ke Pontianak untuk mengambil alat-alat print yang akan membuat uang tersebut. Saudara ini belajar dari YouTube, Google, dan belajar dari sana. Dan setelah kita lakukan penggerbekan di Pontianak Utara, uang yang sisa diperkirakan 50 juta sudah dibakar sama Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, istri Sunarwi. Sunarwi dengan yang lainnya telah melaksanakan ini telah satu bulan, maka dari itu kami dari pihak Polsek Anjungan akan melakukan pengembangan lagi siapa-siapa tersangka yang belum disebutkan, karena dari pihak sini pihak tersangka mungkin akan kita dalami lagi supaya masalah ini akan terungkap semuanya. Bang, jadi total tersangka berapa, Bang? Untuk sementara total tersangka yang kita sudah amankan di Polsek Anjungan 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki, dan mungkin istrinya Sunarwi yang tahu pembuatan ini dan tadi membakar barang bukti, kita amankan sekarang. Bang, ini mereka ada hubungan keluarga semuanya? Mereka ada yang hubungan keluarga semuanya. Bang, barang bukti yang diamankan apa, Bang? Barang yang bukti yang kita amankan saat ini di Polsek ada handphone, ada uang palsu, dan ada uang asli. Print juga ada, Bang, ya? Yang barusan kita amankan, kita ikuti bersama-sama, ada print, tetapi yang hasil yang dibakar kita juga bawa. Mungkin kita melihat semuanya pada hari ini. Jadi untuk sementara waktu kami akan melakukan
Thank you.